kandung kanang tanda ka diam kulen bala kasih rampunan tamwa mani sang torayan kap lolo sumanigna Ya, tadi sudah saya sampaikan ini adalah bentuk apresiasi dari pemerintah ya kepada adat, kepada paguyuban yang ada di Kutai Timur, karena kita ketahui Kutai Timur ini Indonesia mininya yang ada di Republik ini. Semua suku, bangsa, adat, istiadat, agama ada. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang Kutai Timur ini memberikan kesempatan kepada siapapun untuk tumbuh dan berkembang, terutama di dalam pembangunan. Ya. Mereka banyak berinteraksi dengan masyarakat kita, ada yang di perkebunan, ada yang di pertambangan, dan sebagainya. Jadi ini bentuk apresiasi kita. Dan mudah-mudahan ini segera selesai. Ya. Hari ini saya selaku Ketua Panitia ya. Pembangunan Sekretariat Ikatan Keluarga Toraja Kutai Timur dan seluruh masyarakat yang ada tentu bersyukur, berterima kasih atas pelaksanaan ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Sekretariat Ikat ini sangat besar manfaatnya untuk masyarakat Kutai Timur, khususnya masyarakat Toraja Kutai Timur. Ini bulan 8 nanti udah clear, selesai bulan 8. Yang kemarin? Ya.